Kita ke informasi lainnya, saudara, polisi menangkap pelaku mutilasi perempuan di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Temanggung, Jawa Tengah. Ini adalah pelaku mutilasi warga Yogyakarta, Ayu Indraswari, yang ditemukan di kawasan Kaliurang, Sleman. Kini pelaku telah dibawa ke Polda DIY untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku ditangkap di rumah keluarganya di Temanggung saat bersembunyi setelah membunuh dan memutilasi korban. Ting hotel ini kan, kayak pisaunya hotel ini di? Di umpet kita yang selimut, ngeten selimut kali anduk setunggal. Jenazah Ayu Indraswari yang menjadi korban pembunuhan dan mutilasi di salah satu kamar penginapan di Sleman, Yogyakarta telah selesai diotopsi. Polisi menyebut jenazah korban kemudian dipulangkan ke rumah duka. Oleh keluarga, jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari TKP, polisi menemukan sebuah surat dari pelaku yang menyebut jika dirinya memutilasi korban karena terlilit utang dan ingin menguasai hartanya. Sementara itu, ayah korban menyebut terakhir bertemu anaknya saat pamit hendak bekerja pada hari Sabtu lalu. Dan sejak saat itu anaknya tak lagi bisa dihubungi hingga akhirnya mereka mendapati kabar duka pada Senin pagi. Pagi masih ketemu, sore tak WA, sudah enggak aktif. Sabtu sore di WA sudah enggak aktif. Iya, enggak aktif. Kalau komunikasi terakhir dengan Mbak Ayu ini ngobrol apa sih, Pak? Dia tuh enggak pernah ngobrol. Jadi kalau pulang ya pulang paling sama anaknya, gojek-gojek, anaknya mau minta apa, nah baru keluar lagi. Oh, berarti enggak, hari Sabtu itu enggak pamit mau nginep atau apa? Enggak. Makanya saya ngepel jam 6, jam 7 kok enggak pulang.